بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Ikhwati fillah azani taala wa iya jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat Dimanapun antum antuna berada yang masih setia dan menyaksikan program ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa kemudahan dalam semua urusannya baik dunia ini maupun nanti kelak di akhirat amin ya rabbal alamin Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita sudah sampai pada pembahasan kita yang baru pada pertemuan kita kali ini. Yaitu kita akan membahas tentang Al-Babu Athalis, Al bab yang ketiga. Fi bayani syiriki wal inhirafi fi hayatil anil kufri wal ilhad wa wal Yaitu bab yang ketiga tentang penjelasan kesyirikan dan penyimpangan dalam kehidupan manusia dan selayang pandang atau sekilas pandang tentang sejarah kekufuran dan ateis dan kesyirikan dan uh, kemunafikan. Ini akan kita bahas tentu uh, uh, apa namanya ini per uh, episode ya, tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode karena memang terlalu panjang pembahasannya dan durasi waktu kita tidak cukup untuk uh, menyelesaikan ini ya. Kita akan bagi nanti beberapa uh, episode insyaallah tabaraka wa taala namun sebelum itu kita akan murojaah sedikit sebagaimana kebiasaan baik kita kita akan murojaahi terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah tentang al raddu ala 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 mungkin sifat ya, tepatnya demikian yaitu e, bantahan kepada mereka-mereka mengingkari asma dan sifat ya, terutama dari kalangan Jahmiyah, kemudian juga Mu'tazilah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. dan orang-orang yang E, segolongan dengan mereka begitulah kira-kira. Kalau Yahmiyah sekali saya sampaikan mereka totalitas mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Jadi bagi Allah itu nggak ada nama dan sifatnya. Jadi seolah Allah tuh Allah nggak ada jadinya kan. Karena memang sesuatu yang nggak ada itu nggak ada nama dan nggak ada sifatnya kan. Itu sesuatu yang enggak ada gitu. Mereka mengingkari. Subhatnya jelas karena mereka ingin apa namanya ini lari ya dari menyamakan Allah Muazzam sang Kholik dengan makhluknya itu aja sebenarnya. Tapi mereka keliru. Ya, kemudian ada yang kedua kita ada sampaikan kemarin itu adalah terkait dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah mereka ini mengingkari yang namanya sifat semuanya, tapi mereka menetapkan nama ya. Nama mereka uh, tetapkan tetapi uh, tidak uh, ada sifatnya, hanya nama doang gitu. Nama doang tidak ada sifatnya begitu. Tapi sifat mereka ingkari semuanya. Kalau Asyairah dan Maturidiyah dan yang senada dengan mereka ini mereka menetapkan ya nama-nama dan sebagian sifat, sebagian sifat lain mereka ingkari ya. Tentu bantahannya yang pertama kita tidak panjang lebar lagi, bantahan yang pertama kita sampaikan bahwa penetapan nama-nama dan sifat itu terdapat dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingkari itu artinya kita membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Ah itu satu. Jadi kan gak mungkin kita membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Bangkang orang tua aja dosanya besar apalagi yang bangkang Allah dan Rasulnya kan. Ah begitu. Yang kedua tidak mesti ya bahwa memang kesamaan nama dan sifat ya antara Allah dan makhluk itu menunjukkan kesamaan hakikat gitu loh. Contoh, bukankah kita meyakini Allah maha mendengar dan melihat? Betul. Bukankah manusia bisa mendengar dan melihat? Apakah dengan sama kita katakan Allah Sami? Manusia juga Sami, Basir juga dia melihat juga dia. Lalu kita samakan pendengaran Allah, penglihatan Allah sama dengan makhluk. Enggak kan? Maka begitu juga kita kiaskan semua nama dan sifat gitu. Secara uh, apa ya? Secara uh, nama boleh jadi sama, tetapi hakikat tentu- tentulah berbeda. Ah, demikian ya kita katakanlah sepak bola di Indonesia, sepak bola di luar negeri di Eropa sana umpama di klub-klub sama sama-sama klub sama-sama ini juga gitu. Apakah sama sama sepak bolanya? Oh, tentu jangan jauh ber, berbeda kan gitu kira-kira. Itu sesama makhluk aja loh. sama makhluk aja pun berbeda kan begitu? Nah, begitu juga. Jadi, apa namanya ini? Pe ketakutan mereka tentang penyamaan itu terbantahkan dari sini, karena memang tidak ada kelaziman bahwa nama dan sifat itu sama. Dalam satu nama itu melazimkan secara sama, tidak nah, begitu. Bantahan yang ketiga sudah kita sampaikan bahwa uh, yang... apa namanya ini? Yang... Uh, tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak sah dia menjadi tuhan tidak sah dia menjadi sesembahan sementara Allah Subhanahu adalah sah sebagai tuhan sebagai layak di sebagai tuhan berarti memiliki nama dan dan e, sifat yang sempurna maka kalau manusia kan bukan tuhan manusia itu namanya diciptakan dia diciptakan berarti dari yang enggak ada menjadi ada kan gitu nah maka kita katakan nggak mungkin sama dong walaupun mungkin dari sisi nama sama karena memang yang sifat Uh, yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Wajalla begitu. Walaupun mungkin manusia mempunyai sifat begini, tapi itu sifat kekurangan. Ah, sementara Allah Wajalla sebagai uh, satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan di bumi, di langit dan dimanapun, hanya Allah dialah yang memiliki zat dan memiliki sifat yang sempurna. Ah, begitu ya. Baik, yang keempat bantahannya bahwa Penetapan sifat yang sempur, penetapan uh, sifat itu adalah kesempurnaan, sementara menapikannya adalah sebuah kekurangan, aa, aa, gitu. Jadi kalau kita hilangkanlah nama dan sifat dari Allah itu sebuah kekurangan bagi Allah, ya apa, uh, apa namanya nih? Maka <coughs> uh, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita menetapkan, ya kecuali kita menetapkan. Karena memang Allah mazhabalillah maha sempurna, tentulah dia memiliki nama dan sifat. Kalau dikatakan nanti sama dengan ini dan enggak, ya Allah Majelisnya Maha Suci dari itu ya semuanya. Yang kelima bantahannya singkat aja ini bahwa memang menakwilkan sifat dari zahirnya tidak ada dalilnya. Jadi menakwilkan sifat oh, seperti sebelumnya sudah sampaikan bahwa wajah apa namanya ini bermakna eh, zat ya wajah sama dengan zat atau ada lagi yang mengatakan di antara mereka E, e, tangan dengan nikmat itu. Itu tidak benar, ya itu tidak benar. Karena memang tidak ada dalilnya di situ. Ya wajah ya wajah gitu loh. Kemudian tangan ya tangan gitu. Wajah Allah Subhanahu wa memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Allah Subhanahu wa memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kelayakannya karena di dalam Al-Qur'an semua gitu loh. Jadi jangan dipahami yang aneh-aneh gitu. Intinya nggak pernah sama wajah Allah dengan wajah makhluknya. Tangan Allah dengan tangan makhluknya nggak akan pernah sama. Itu intinya dari sisi manapun. Ha, mungkin dari sisi nama doang yang sama. Hakikatnya sangat-sangat jauh berbeda. Ikhwati fillah. Ta'ala wa iya jami'an. Jadi, manhajnya metodenya ahlus sunnah wal jamaah dalam menghadapi asma dan sifat sederhana sebenarnya. Bahwa, isbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'thilin. Menetapkan tanpa kita memisalkan dengan makhluk. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa memisalkannya dengan makhluk. Dan mensucikan Allah ya dari e, semisal dengan makhluknya tanpa kita tangtil tanpa kita ingkari nama dan sifat tersebut itu dia isbatun bila tamsil bila tangtil ya ah, itu dia ikhwati fillah a'zani Allah wa iyyakum jamin jadi intinya mereka mereka yang menafikan nama dan sifat bagi Allah itu adalah sebuah kekeliruan adalah sebuah kesesatan maka kita harus menghindarkan diri dari perbuatan hal demikian itu intinya sebenarnya Tahiyakhuatilillah Allah taala iyakum jamian kita akan masuk ke pembahasan kita pada pertemuan ini yaitu tentang penjelasan kesyirikan dan penyimpangan dalam kehidupan manusia dan sejarah ya secara singkat bagaimana kekupuran dan ateis dan kesyirikan dan kemunafikan kita uh, tidak bisa menyelesaikan ini semua kita akan cicil ya satu demi satu supaya semuanya bisa terangkum dengan baik insyaallah tabaraka wa taala. Al-faslul awal pasal yang pertama al-inhiraf fil hayatil bashariyah. Itu pasal yang pertama kita akan lihat tentang inhiraf yaitu uh, penyimpangan dalam kehidupan manusia. Apa itu penyimpangan dalam kehidupan manusia? Kita simak aja selengkapnya penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu tabaraka wa taala kala al Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bicara makhluk, itu selain Allah makhluk semua. Mulai dari arash, kursi, malaikat, laut, gunung, bumi, lautan, jin, segala macam adalah makhluk semua. Makhluk artinya diciptakan dari yang gak ada menjadi ada. Judul Allah sendirian dalam riwayat tirmidhi. Kan Allah walaysa ma'ahu syi' walaysa ma'ahu syi' Dulu Allah sendiri dan tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya pun. Dulu kan Allah sendiri, yang Jibril nggak ada juga. Arash nggak ada, kursi nggak ada, ya Al-Qalam enggak ada, ya samawat nggak ada, wal ard enggak ada, apapun nggak ada. Ah, gitu. asyams nggak ada, al-qamar enggak ada, gitu kan. komar itu kan makhluk Allah, bulan. Matahari itu makhluk. dulu matahari nggak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. khalqa li ibadatihi. Allah azza menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita ini hidup diciptakan oleh Allah. Kita ini hidup begini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kehidupan. Tujuannya untuk beribadah. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla hayya alahum. Allah Azza wa menyediakan kepada mereka. Ma yu'inuhum alihamin rizqihi. Maka Allah SWT Menyiapkan bagi mereka para makhluk ini segala hal yang membantu mereka untuk melaksanakan ibadah tadi apa aja itu rizqihi dari memberikan rizki, rizki macam-macam rezeki kesehatan, rezeki e, nikmat e, tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna, fisik yang lengkap, akal kesehatan, e, tempat tinggal segala macam banyak. Jadi artinya Allah SWT memfasilitasi makhluknya agar mereka ini bisa beribadah kepada Allah. Jadi Allah SWT ciptakan sebab-sebab yang dengan itu manusia mengambil sebab. Ya khusus manusia lah ya. Itu bisa beribadah dengan dengan baik kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT benar-benar bertanggung jawab dalam menciptakan makhluknya. Kalau kita baca lagi dalam syarah salah satu usul itu luar biasa. Benar-benar Muhammad Ibn Abdul Wahab. Allah SWT telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menurunkan Rasul, menurunkan kitabnya, dan mengutus Rasul. Kurang apa lagi gitu loh. Kurang baiknya apa lagi Allah wajahlah kepada kita, ikhwani dan akhwat, para pemirsa salam tipe yang berbahagia. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah, bukan kerja. Kerja itu sebenarnya adalah bukan hal yang pokok. Hal yang utama adalah beribadah kepada Allah. Artinya, kalaulah kita ini bisa, nggak kerja pun bisa ibadah, udah Alhamdulillah masalahnya kita ini kan kita butuh pakaian. Ya, untuk menutup aurat. Karena itu syaratnya ibadah, betul kan? Apalagi makan, minum. Ya, kalau nggak kita makan dan minum, gimana kita bisa kuat sholat? Bagaimana kita bisa kuat puasa umpamanya? Bagaimana kita bisa bersodakah? Bagaimana kita bisa naik haji, umroh dan lain-lain? Kan gitu, kita mencari sebab maksudnya. Artinya, kalau satu saat kita udah bisa tanpa itu semua kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah, ya ahlan wa sahlan. Ah, gitu lah kira-kira. Karena memang tujuan utama kita ibadah kepada Allah. Sayangnya kan manusia banyak yang lalai dari hal ini. Sibuk mencari dunia. Ini orang bodoh. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang dia akan tinggalkan. <gifat> itu dia kan. Iya. Dia mencari sesuatu. dia kumpulkan sesuatu yang toh itu dia tinggalin gitu loh. Anda punya rumah besar. Iya oke. Okay. Hari ini sejam lagi ajal Anda akan datang. Siapa yang menikmati rumah besar itu? Apa Anda? Enggak. <gifat> Ya istri anda, suami barunya barangkali, anak-anak anda dan menantu-menantu anda. Sementara anda nangkreng dan dilibasi dan dihajar di dalam kuburan. Karena yang ditanyai anda. ini wajat talma Dari mana kau dapat harta untuk bangun rumah itu dan kemana kau nafkahkan. Apa tujuan membangun rumah? Apakah supaya dibilang orang, oh Masya Allah pulan orang kaya. Pulan adalah pencari dunia yang sejati. Pulan, apa itu? Apa tujuanmu supaya engkau semakin khusyuk beribadah di dalamnya. Dengan berbagai ibadah sunnah. Dengan berbagai tilawah Al-Quran. Kegiatan-kegiatan ta'lim. Atau apa yang kau inginkan dari membangun rumahmu itu pulan? Ah, di meja khawatir Allahu ta'ala wa jami'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Pertanyaannya hanya dua makhluk ini yang mau uh, yang disuruh oleh Allah beribadah. Yang lain apa enggak disuruh oleh Allah? Yang lain sudah selesai. Mereka itu yang lain yang yang malaikatnya, yang ikan-ikannya, yang hewan-hewannya, semuanya sudah selesai. Per perkara ibadah itu udah itu mah udah 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 inlang kahanan lah gitu kira-kira ya -kira. kita ini yang bermasalah yang mau lari ber beribadah kepada Allah ya dua bangsa ini bangsa jin dan bangsa manusia ma wa aku tidak menginginkan dari mereka jin dan manusia rizqi dan aku tidak menginginkan dari mereka ya agar mereka memberi aku makan. Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh rizki dari kita, nggak butuh uang belanja dari kita. Inna Allah huwa dulkuwatil matin. Sungguhnya Allah dialah ar yang maha memberikan rizki, dulkuwatil matin yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang kokoh bukan kekuatan biasa kaleng-kaleng istilah orang kekuatan yang kokoh yang sangat luar biasa ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an saya tahan diri saya dulu di situ Nanti kita lanjutkan selang-seling ini jam berkemana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhuwat fillah a'azani Allah taala wa iyakum jami'an. Itu dalam surah ad dariyat ayat yang ke-56-58. Jadi Allah tegaskan di ayatnya ini bahwa memang Allah nggak butuh tuh rezeki dari kita. nggak butuh makan dan minum juga dari kita. Memang Allah nggak butuh makan dan minum kok. Ya Kita ini makhluk yang lemah. Maka kita jangan lancang di hadapan Allah. Jangan durhaka. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kecerdasan kita. Ya, ling, -ling kita yang luas dengan masyarakat. Akhi, 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 ukti, takillah bertakwalah engkau kepada Allah. Ingat, Allah SWT yang mengendalikan segalanya di langit dan di bumi. Mengendalikan segalanya di langit dan di bumi. Jangan sombong kita di hadapan Allah SWT. Kita bangga kalau kita bisa beribadah kepada Allah. Artinya kita menjadi sosok yang mulia, menjadi sosok yang bangga ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Banggalah kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya itu itu maksudnya. Ya, banggalah kita dipilih oleh Allah menjadi seorang hambanya. Ya tentu dari kebanggaannya ada konsekuensi dari kebanggaan ini, itu ibadahlah lah apalagi <gmile> gitu ya. Tapi ikhwati fillah taala wa jami'an. Wa nafsu bi turikat kanat muqirratan lillahi bil ilahiyah. Dan jiwa dengan fitrahnya apabila ditinggalkan kanat muqirratan lillahi bil ilahiyah, dia akan mengakui ya mengakui untuk Allah SWT dengan segala peribadatan, dengan segala sesembahan. Artinya, manusia dengan fitrahnya, Allah SWT sudah ciptakan manusia di atas fitrahnya itu, kalau dia ditinggalkan begitu saja, maka dia akan otomatis mengakui, ya, mengakui kepada Allah dengan cara peribadatan. Artinya dia akan beribadah kepada Allah. Itu secara fitrahnya demikian. Muhibbatan lillah, dia akan cinta kepada Allah. Ta'buluhu Ta la tusyriku bihi syai'an. Dia akan beribadah kepada Allah dan tidak akan melakukan kesyirikan. saraf fitrah dia tahu. saraf fitrah manusia dia tahu fitrah kita ini bahwa memang kita ini diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dipasilitasi oleh Allah dan kita suruh beribadah kepada Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa berikan itu. Manusia begitu pada hakikatnya. Itu jiwa. Manusia demikian ikhwati fillah pada asalnya demikian. Jadi kalau kita ditinggalkan ya nggak ada yang menyeru kita secara otomatis kita ini akan apa akan kita ini menyeru akan kita ini bertauhid kepada Allah akan beribadah kepada Allah azza wa walakin yufsiduha yeah. wa yanharif biha an jinni tetapi itu fitrahnya jadi rusak dan fitrahnya jadi menyimpang ya dari hal demikian artinya dari beribadah kepada Allah secara otomatis itu terhadap apa yang dihiasi oleh syaitan manusia dan jin. Bima yuhi ba'duhum ila ba'din. Dengan apa yang diwahyukan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Zuhrufal qawli. Yaitu hiasan-hiasan perka perkataan. ya Perkataan-perkataan yang indah. Gururah yang menipu. Ha, jadi perkataan-perkataan yang indah. Yang menipu dihiasi oleh syaitan manusia dan jin. Akhirnya mereka pun menyimpang dari fitrahnya. Menyimpang dari agama fitrah menyimpang dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa manusia di dalamnya. Fa tauhid ikhwati filah markuzun fil fitrah. Tauhid itu sudah terinternalisasi di dalam fitrah manusia, sudah terinternalisasi artinya sudah uh, mengen sudah mengendap gitu ya, sudah mengidap atau kita katakanlah sudah include gitu. Tauhid itu sudah terinclude, sudah terinstall ya. Kalau mungkin di istilah sekarang baterai tanam gitu. Sudah ditanam dia di situ. Markuzun fil fitrah dia sudah ter, ter apa ya ter terbungkus gitu ya terinstal gitu ya kemudian terinternalisasi sudah include di dalam fitrah manusia itu tauhid gitu wa syirku wa dakhilun sementara kesyirikan itu datang dan masuk ke dalam fitrah itu isi fitrah manusia itu ya tauhid itu jadi ini berbeda sekali dengan teori John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih. Tidak. Manusia itu berpuncisi tauhid. Dia sudah bertauhid dari lahirnya. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Azawajal berfirman. Faaqim wajahakaliddini Maka tegakkanlah wajahmu, wahai Muhammad, terhadap agama yang lurus. Fitrat alaiha. Yang Allah Azawajal ciptakan manusia. Ya yang Allah ciptakan manusia di situ. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah. Ar-Rum ayat 30. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kullu mauludin yuladu alal al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Au yinasiranihi. Au yumajisanihi. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? Islam. Islam, itulah Islam itu tauhid. yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. atau dia menjadikan Nasrani. atau dia menjadikan seorang atau keduanya menjadikannya seorang Majusi. Fal aslu fi bani Adam at tauhid. Maka asal kepada anak seorang Adam itu tauhid. Jadi anak-anak orang kafir itu itu bertauhid. Makanya kan ada khilaf di kalangan ulama. Bagaimana hukumnya anak orang kafir yang meninggal. Yang belum balik. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia masuk surga. Kenapa? Karena masih di atas fitrahnya dia. Karena dia juga belum mukallaf. Satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan dia akan diuji oleh Allah di akhirat. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana dianya. Ah, gitu. Intinya kemungkinan dia masuk surga itu ada gitu kan. Walaupun dia kafir karena dia masih kecil gitu loh, belum balik, dia udah meninggal. Aa ya. Yeah. Jadi intinya kenapa dia bisa begitu Ustaz? Karena yang fitrahnya itu masih masih terjaga, belum lagi terkontaminasi, belum lagi tercampuri dan terkotori oleh buruknya kesyirikan, jahatnya kesyirikan. Ah, begitu ikhwati fillah. ta'ala <muluh> wa iyyakum jami'an. Wa haqqu wal islam. Agama yang hak itu islam. Wa kana adamu alihi salam. Wa manja'a ba'dahu min duriyadhi kurunan tawilatan. Dan adalah Adam berada di atas Islam. Dan orang-orang yang datang setelah Adam dari keturunannya. Kurunan tawilatan yaitu uh, abad berabad-abad yang sangat panjang. Yang sangat lama. Artinya kurunan itu beberapa sangat. Uh, ada yang mengatakan sampai asyaratu qurun, Sampai sepuluh generasi. Ya sebaiknya segundo generasi anak Adam itu masih di atas agama Islam itu agama tauhid. Ya. Wa kana nasu ummatan wahidatan fabaatallahu an nabiyina wa Dan Allah Subhanahu berfirman adalah manusia umat yang satu maka Allah mengutus para nabi mubashirin wa yang memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Jadi Islam itu supaya dipahami lebih jelas para pemirsa salam tipe berbahagia kata Syekh Salih Muhammad bin Al rahimahullah ada dua ya al Islamu Islamani. Islam ini ada dua, ada Islamul 'Am, Islamul Khos. Islamul 'Am Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Sementara Islamul Khos Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi apa inti ajaran Islam yaitu tauhid yaitu apa wa wa jalah mutagut beribadahlah engkau kepada Allah dan jauhilah tagut nah itu inti ajarannya syariat boleh jadi berbeda-beda ya sedikit berbeda segala macam tetapi semuanya sudah terinclude semuanya sudah tersempurnakan di dalam Islam yang dibawa oleh nabi kita yang disebut dengan para oleh para ulama dengan islamul khos islam khusus yang dibawa oleh nabi s.a.w. alaihi wasallam fillah Allah taala wa jami'an Wa awalu ma hadas syirku wal aqidah sahihah fi qawmi Nuhin. Dan awal sekali terjadinya kesyirikan dan penyimpangan dari akidah yang benar. Itu berada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Awal kesyirikan di atas permukaan bumi ini zaman Nabi Nuh alaihi salam. Fakana alaihi salamu awal rasulin ilal basyariyah. Ba'dahudhu syirki. Maka Nuh alaihi salam awal rasul ya kepada manusia setelah terjadinya kesyirikan dulu enggak ada diutus oleh Allah rasul enggak ada ya enggak ada itu rasul diutus oleh Allah kenapa enggak bu, enggak 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 diperlukan enggak dibutuhkan dulu kenapa manusia dalam keadaan bertauhid kok ngapain juga aa ah -ah, gitu Tapi ketika terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam maka Allah Subhanahu wa segera mengutus rasulnya yang bernama Nuh alaihissalam yang memiliki tantangan yang sangat luar biasa sehingga dakwah beliau saja pun 950 tahun dia dakwah doang itu. Allahu akbar. Subhanallah, ya. Itu dia. Jadi kesyirikan itu datang kapan? Ya udah berabad-abad manusia ini ada gitu. Udah berabad -ber -ber di atas fitrah semuanya baru datanglah ini kesyirikan yang sangat jahat ini ya Allah Subhanahu wa taala inna ilaika kama ila wa sungguhnya kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh Aa, gitu jadi para ulama memberikan kesimpulan ya cuma bukan hanya hadis ini sebenarnya hadis yang lain juga bahwa memang rasul yang pertama itu adalah Nuh bukan hanya berdasarkan hadis ini ada lagi hadis yang lain ya seperti di hadis syafaat ya karena manusia nanti kan pada hari kiamat akan berbondong-bondong menjumpai Nabi Adam Nabi Adam uh, apa, memberikan udur, ya nggak nggak bisa menolong begitu juga dengan Nabi Nuh nggak bisa juga begitu juga Nabi Isa dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaatul uzma kepada orang-orang yang di padang mahsyar agar segera diputuskan hukumannya oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi intinya bahwa apa intinya? Intinya kesyirikan itu datang belakangan. Justru kesyirikan itu datang maka langsung disambut dengan diutusnya seorang rasul kepada manusia untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang sebenarnya. Ah begitu. Qalbun Abbasin radhiyallahu taala anhumah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah berkata, karena Baina Adama wa Nuhin alaihi salam asharatu kurun adalah diantara ya anak Adam, eh diantara Adam dan Nuh alaihi masalam semoga Allah memberikan keselamatan kepada keluarganya asharatu kurunin itu sepuluh generasi Kuluhum ala Islam semuanya Dari atas Islam. Iya, jadi semuanya Dari atas Islam ini terdapat bisa dicek nanti dalam ajaar jauh ibn Jarir dan tafsirnya ya kulluhum ala syariatin minal haq mereka berada di atas syariat dari kebenaran jadi ibnu Abbas ini mengatakan ini dan itu dicatat pernyataan ibnu Abbas ini oleh ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya tafsir eh, at-Tabari ibnu Jarir at-Tabari. Baik jadi kata ibnu Abbas tadi bahwa karena baina adama wa nuhin alaihi masalam qurun adalah diantara Adam dan Nuh alaihi itu 10 gurun. Kulluhum ala Al Islam, semuanya berada di atas Islam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal qawlu qat'an. Ini perkataan ini dia adalah perkataan yang sangat benar kata beliau. Kenapa pernyataan Ibnu Abbas tadi bahwa manusia diantara Adam dan Nuh itu ada 10 10 uh, abad dan semuanya berasal di, di atas Islam. Fa inna qira'ata fa Ubay, ibnu Ka'bin yakni piatil Baqarah fahtalafu ba fa nabiyyin. Eh uh, kata Ibnu Qayyim pernyataan Ibnu Abbas sebelumnya ini kan mengatakan itu yang benar bahwa di antara Adam dan Nuh itu ada 10 uh, generasi ya dan semuanya dalam keadaan Islam. Itu pernyataan benar kata Ibnu Qayyim. Dan uh, bacaan ya Baca. karena bacaan Ubay bin Ka'ab di di Al-Baqarah jadi Al Ubay bin Ka'ab punya riwayat sendiri tentang bacaan dalam Al-Baqarah tadi wa kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atallahu nabiyyan mubasyirin kata beliau enggak begitu bacaannya tapi apa fa talafu fa ba'atallahu ah gitu ya wa kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atallahu nabiyyan mubasyirin jadi kata beliau enggak demikian jadi apa fa talafallahu fa talafu ba'atallahu nabiyyin ya Daruk mereka ini berbeda pendapat maka Allah SWT mengutus para nabi mengutus para para nabi jadi sebenarnya uh, apa ya uh, sinkron sebenarnya dari penjelasan awalnya tadi bahwa memang Allah SWT mengutus para nabi ya untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yaitu tauhid ya mengembalikan manusia kepada fitrahnya dan itu terjadi awal sekali terjadi penyimpangan dalam kehidupan manusia lari dari bertauhid kepada Allah dari zaman nabi Nuh alaihi salam ketika manusia sudah berbeda-beda. Aa, aa itu berbeda pendapat, berbeda keyakinan, maka Allah Subhanahu mengutus rasulnya yang pertama yaitu Nuhun alaihi salam. Wa yashhadu li hadil qira'ah ta'ala dan disaksikan terhadap bacaannya adalah perkataan Allah Subhanahu dalam surah Yunus surah yang lain. Yang lain, wa makana nasu illa ummatan wahidatan Dan tidaklah manusia itu kecuali satu umat yang sama satu illa ummat wahidah satu umat yang sama faktalafu lalu mereka berselisih mereka ini berbeda pendapat Aa, begitu yuri di rahimahullah anna ba'tsata anna ba'tsatun nabiyyin ya yuri di rahimahullah anna ba'tsatun nabiyyin sababuha ikhtilafun nasi amma kanu alaihi min ad sahih Ar rahimahullah yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ingin menyampaikan bahwa memang di uh, dibangkitnya dibangkitkannya ya para nabi ya diutusnya para nabi itu sebabnya karena manusia berbeda berbeda pendapat ya berselisih tentang apa yang mereka di atasnya agama yang sahih. Jadi mereka ini ada yang sudah berselisih. Jadi berselisih mereka ini ada yang uh, apa namanya tetap di atas agama yang fitrah, ada yang sudah lari. Ah gitu-gitu kira -gitu. Kama kana Arab ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihi salam hatta jaa amru bin alkhuzai. Sebagaimana dulu orang Arab setelah itu ya, ba'da dzalika setelah itu ala dini Ibrahim alaihi salam. Dulu orang Arab juga di atas agama Nabi Ibrahim. Hatta jaa amru bin alkhuzai sehingga datanglah namanya Amr ibn Hai al-Khuzai. Dialah yang merubah apa nah, agama Nabi Ibrahim. Ibrahim maka dia pun merubah agama Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim apa? Islam, ya Islam. Wajah bal asnam. Lalu dia mengambil asnam, patung-patung ila ardil Arab, ya membawa patung-patung itu ke negeri Arab. Wa ila ardil Hijaz bisipatin khasah dan kepada negeri Hijaz secara khusus. min dunillah maka disembahlah patung-patung tadi dari selain Allah wa syirku pihadil hadil al lalu tersebar luaslah kesyirikan di negeri yang suci ini yaitu di tanah Mekkah dan dan Madinah. ah, gitu. Bukankah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di awalnya di Mekkah itu ada lihatnya berapa patung? 360. Bahkan yang besar katanya Hubal namanya di mana? Di Ka'bah. Gitu ya bertebaran itu bukan bukan di mana mana kalau syiriknya di Indonesia ini mungkin masih inilah ya jauh gitu ini justru di terminal Wahyu gitu ya kesyirikan itu Jawa, Jawaraha dan yang sekitarnya ya negeri-negeri yang sekitar Saudi Arabia sekarang ini berarti ada negeri Kuwait barangkali atau negeri Yaman dan lain-lain lah begitu kira-kira jadi kesyirikan menyebar ya Ila an ba'at Allahu nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin sampai Allah mengutus ya nabi yang tercinta nabi Muhammad khataman nabiyyin penutup para nabi pada annas ila tauhid maka nabi menyuruh manusia untuk bertauhid wa tibai millati Ibrahim dan mengikuti agama nabi Ibrahim wa jahada billahi haqojihadi dan beliau berjihad di jalan Allah sebenarnya jihad hatta adat aqidatu tauhid sehingga kembali lagi akidah tauhid wa mula ibrahim dan juga agamanya nabi ibrahim wa kasral asnam dan nabi sallallahu alaihi wasallam pun memecahkan menghancurkan patung-patung wa -patung. akmalallahu bihi din dan Allah azza wa jalla menyempurnakan dengan utusnya nabi itu agama ini ya islam maksudnya wa atama bihi nikmah dan Allah azza wa jalla menyempurnakan ya bihi ya dengan islam ini nikmat alal alamin yaitu kenikmatan di atas semua alam ala dan berjalanlah di atas manhajnya itu generasi-generasi yang dimuliakan diutamakan min hadil ummah dari awal-awal umat ini ila an jahlu fil qurun sampai tersebar luasnya kejahilan di masa-masa yang terakhir ini artinya dari qurun al mufaddalah yaitu masa-masa ataupun generasi-generasi ataupun abad-abad yang terbaik dari awal-awal umat ini. Siapa lagi kalau bukan sahabat tabi'in dan tabi'ut, tabi'in. Tiga generasi terbaik di umat ini yaitu tabi'in, tabi'ut, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka semuanya adalah kurun al-mufaddalah yang mereka ini semuanya berada di atas manhaj ya metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ila an jahlu sampai tersebar luasnya kebodohan fil qurunil mutaakhirah di masa-masa yang terakhir ini. Wadah kalau ada hiluminat diana, lalu kroh dan masuklah ke dalamnya apa namanya dari agama-agama yang lain. Fa ada syirku ilah min hadir ummah maka balik lagi kesyirikan kepada kebanyakan umat ini. Bisa wabid duatid dolalah dengan sebab para dai-dai yang sesat. Wabisa bil wabisa sabil bina al al kubur dan juga sebabnya pembangunan-pembangunan kuburan fi ta'dhimil was sebagai bentuk pengagungan terhadap para wali dan para orang-orang saleh. Mereka membangun kuburan itu kan dalam rangka untuk mengagungkan orang-orang para wali dan orang-orang saleh. Wa dan karena mengklaim kecintaan bagi mereka para wali dan orang-orang saleh kuburannya maka dibangun hatta buniyat al ala kuburihim. Maka dibangunlah apa namanya ini patung-patung di atas kuburan mereka. Patung-patung dibangun di atas kuburan mereka. Waktu dan Dan dijadikan itu sebagai sa'usan. Yani patung-patung yang disembah dari selain Allah. dengan bentuk berbagai macam takkorup Mendekatkan diri. Min berdoa. Isti'arosatin minta tolong. Wadabahin menyembeli. Wa nadrin Dan menadar kepada maqam tempat-tempat mereka tawassulan bis salihin dan mereka menamakan kesyirikan seperti ini sebagai bentuk tawassul kepada orang-orang soleh Ini enggak bisa dianggap sebagai tawassul kepada orang soleh, Kenapa? Karena orang solehnya sudah sudah meninggal dunia, sudah wafat, ya. Sudah wafat. Jadi gimana lagi mau bertawassul dengan orang soleh? Bertawassul dengan soleh, doanya boleh ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat, sudah meninggal apa lagi yang mau diminta? Ah, gitu ya. Bertawasul dengan orang soleh mereka anggap ini, ini kesyirikan ini mereka mereka sebut enggak kesyirikan. Ini bertawasul dengan orang soleh. Ini kesyirikan akhi, bukan bertawasul kepada orang soleh ini. Bertawasul kepada orang soleh itu dengan doa kita minta kepadanya dan dia hadir dan dia masih ada, enggak udah meninggal. Kalau dia meninggal enggak bisa lagi. Wa izharan li mahabbatihim dan bentuk sebagai menampakkan kecintaan mereka. Ini enggak betul men, apa namanya menampakkan kecintaan, ya. Yeah. Walaysa ibadatan lahum dan ini bukan peribadatan mereka. Ini enggak betul. Bizami dengan dugaan mereka. Wa nasu anna hadha qaulul musyrikin al-awwalin dan mereka melupakan bahwa perkataan ini perkataan orang-orang musyrik -orang musyrikin yang pertama dulu. Haitsu yaqulun mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Kami tidak menyembah patung-patung itu. Ya, kami tidak menyembah patung-patung mereka mereka patung-patung ilahyukaribuna kecuali patung-patung itulah yang mendekatkan diri kami kepada Allah Jadi mereka anggapannya demikian bertawasul tadi itu. Jadi apa bedanya dengan orang-orang musyrikin di zaman dulu? Nggak ada ya. Ini pernyataan e, mereka ya dan mereka tentu e, punya hubungan ya hubungan yang seperti ini tentunya ya. Jadi mana bulu milih korup kami nggak menyembah patung-patung itu kok itu sebagai sarana saja supaya mendekatkan diri kami kepada Allah ini nggak benar cara yang seperti ini caranya kesyirikan menyekutukan Allah Taala wa ta'ala dalam surah Zumar yang ketiga ya wa ma'ahad ashirki ala diwaq amfil bashariyah wahadisan dan bersamaan dengan kesyirikan yang terjadi di manusia kodiman wahadisan dulu dan yang sekarang Falaksariyatumin humyuk minwitohid rubiyah. Kebanyakan mereka ini masih beriman dengan tohid rubiyah wa inna syirikuna ya fil ibadah mereka hanya menyekutukan Allah dalam hal peribadatan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa mayu'minu aktsaruhum billahi illa musyrikun. Wa aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka ini orang yang menyekutukan. Artinya apa? Artinya dalam peribadatan mereka ini menyekutukan Allah. Kalau dalam perkara rububiyah ini mungkin enggak ada masalah. Karena mereka mengakui kan bahwasanya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memberikan membahan yang maha memberikan rezeki ya itu mereka akui. Tapi ketika beribadatan mereka nolak, nggak mau. jadi katakan tidaklah kebanyakan mereka ini wa minu aksaruhum tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyungkutukan artinya menyungkutukan dari jalan rububiyah, dari jalan uluhiyahnya. Uluhiyahnya bahwa mereka nggak mau beribadah kepada Allah. Sejatinya kan begini. Kalaulah kita di, sudah difasilitasi oleh Allah. Sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diberikan rezeki. Sudah segala macam dikasih. wajar dong kita beribadah kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kan gitu. Kalau ada orang manusia lah. Ngasih kita makanan. Ngasih kita minuman. Baik orangnya. Lalu dia nyuruh kita sekali. Kita mau gak bantah? Gak mau bantah kita. Kenapa? Karena kita merasa kita ini udah banyak kali budi. Yang kita makan dari dia kan. Sehingga kita agak berhati-hati. Dan memang gak enakan lah. Gitu lah kira-kira kalau kita uh, menolak perintahnya. Apalagi dengan Allah wajah yang Allah SWT berikan segalanya kepada kita. Sangat pantas dan sangat uh, uh, masuk akal sekali kalau kita beribadah hanya kepada Allah dan tanpa menyekutukannya dengan apapun. Ya, jadi yang di uh, apa diingkari di sini bukan tauhid rububiyahnya tapi tauhid uluhiyahnya yang nggak mau orang-orang orang-orang musyrikin melakukannya. Ya walamnya jahat ujud rabbi illa nazrun yasir minal Bashar dan tidak ada yang mengingkari adanya Allah kecuali sedikit dari manusia seperti apa kafir wal malahida seperti firaun dan ateis ada ada hariin ya ateis firaun dan uh, malahida ada hariin yaitu uh, apa namanya nih uh, kaum ateis yang mereka uh, mengatakan ini soal waktu aja gitu jadi mereka ini kan mengatakan kita ini mati ya habis waktunya udah selesai nggak ada nggak ada kehidupan setelah kematian segala macam itu ini ateis yang gaya dahriyin dahriyin artinya ini hanya waktu aja menurut mereka nggak ada yang, yang mengatur ini segala macamnya ini ateis tadi ya dan syiah pihak dan zaman di, di masa ini jadi mereka uh, tidak ada meng mengingkari adanya rob kecuali uh, manusia yang sedikit ya ada beberapa manusia begitu ya seperti Firaun dan ateis dan syu'ain ya dan apa namanya ini Komunimisme ya Komunimisme gitu ateis dan komunisme di zaman di di masa ini wajuhuluhum min dan pengingkaran mereka adalah min babil mukabarah yaitu karena ketakaburan jadi tidak ada mengakui tidak ada mengingkari adanya Allah kecuali manusia yang sedikit kecuali hanya manusia segelintir orang gitu dari uh, bangsa manusia. Seperti apa? Firaun. Malahidat. yang ateis ya. Wa ini adalah uh, maaf ya bukan syiah tetapi adalah syuyuin itu adalah orang-orang komunisme, komunis ya, komunis ya. zaman di masa ini. Wa juhuduhum bihi min babil mukabarah dan mereka mengingkari karena ketakaburan. Jadi yang membawa mereka mengingkari adanya Allah itu adalah karena ketakaburan mereka. Wa illa fahum utaruna ila bihi fi batinihim. Dan ya, wa illa dan jika tidak artinya kalau bukan ada ketakaburan, maka sesungguhnya mereka pun secara uh, secara terpaksa mengakui adanya Allah fi batinihim dalam batin mereka. Wa qararati nufusihim dan di dalam sanubari mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa dalam surah An-Naml ayat 14. Dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari adanya ilah. Adanya sesembahan yaitu Allah Subhanahu dan jiwa mereka mengakuinya. Kenapa mereka mengingkari itu? Ya, zulman auluwa karena kezaliman dan karena kesombongan. Karena mereka pilih berbuat zalim dan kesombongan lalu mereka mengaku mengingkari adanya Allah Subhanahu Itu mulut mereka pada akikannya. Sanu bari mereka hati, ya hati kecil mereka ah gitu kira-kira mengakui adanya Allah tabaraka wa taala wa qulhum ta'rifu anna kull makhluqin la budda lahu min khaliq dan akal mereka mengetahui bahwa segala makhluk pasti ada yang menciptakan wa kullu mawjudin la budda lahu min mujidin bahwa semua yang ada pasti ada yang mengadakan wa anna nizama hadzal kaun al-mundabit ad-daqiq la budda lahu min mudabbirin dan bahwa aturan sistem Ya di alam ini yang begitu sangat rapi yang sangat begitu indah yang sangat uh, detail itu mesti ada yang mengaturnya yang maha bijaksana. Qadirin yang maha, maha yang maha mampu, Alimin yang maha mengetahui. Man angkarahu bahwa imma faqidun liaklihi Maka barang sampai mengingkarinya. Artinya dengan bukti yang begitu sangat banyak ini, alam dengan segala macam bentuknya, dengan segala, dengan segala macam hiasannya <coughs> ini mengingkari juga dia maka bisa jadi orang ini dipastikan ima dia faqidu aqlihi li dia kehilangan akalnya au mukabirun atau dia orang yang takabur qad alga aqlahu wasafi hanafsa yang dia telah mendelet ya alghom mendelet tidak memfungsikan akalnya wasafi hanafsa dan dia menjadikan dirinya bodoh wa ibrata dan ini tidak dianggaplah artinya kalau orang yang seperti ini apa alasan dia mengingkari adanya Allah? Enggak punya alasan kita kan semuanya sudah terang menerang, hari ya. malamnya seperti siangnya gitu. Siapa siapa mengingkari adanya Allah wa wajalak seperti tadi dikatakan Fir'aun ya ateisme ya wasyuyuin dan komunisme ini ya ini ini kenapa mereka bisa sampai ke situ, mereka bisa sampai ke tahap anti ketahapan itu ke uh, ke dalam uh, sebuah apa namanya ini uh, sikap seperti itu kenapa karena ketakaburan ketakaburan nggak ada yang lain karena nggak mungkin ya karena akal cara akal kita tahu bahwa setiap makhluk ada yang menciptakan ya setiap yang ada ada yang mengadakan contoh kitab ini di sini nggak mungkin kan ada begini aja dia pasti ada yang buat ada yang mengadakan begitu jadi tidak mungkin ada ini sesuatu dengan segala bentuknya lihat aja nih alam ini begitu sangat indah nggak mungkin adanya tanpa ada yang mengadakan tidak tidak mungkin nggak ada yang mengatur begitu pergantian siang malam adanya gempa adanya dingin cuaca segala macam. Siapa yang mengaturnya itu? Kalau bukan yang menciptakan, yang maha menciptakannya yaitu Allah Taala. Jadi orang-orang mengingkari adanya Tuhan, ya adanya Allah. Ima dia faqidun li kehilangan akalnya atau dia sombong. Dia telah um, membuta um, al Dia telah orang sombong orang yang telah menghilangkan akalnya. Artinya dia tidak memfungsikan akalnya. Wasafiyah nafsa dan jadi pura-pura bodoh dia. Ini nggak mungkin. Ketakaburan ini dia. Aa, gitu kan. Artinya tidak mungkin ada orang yang berpikir seperti ini kecuali orang yang tidak ada akalnya lagi, hilang akalnya atau takabur itu doang. Ya, semua ini sudah menjadi bukti yang nyata bahwasanya Allah SWT itu maha, maha mewujud ada. Ya, ada dia dan adanya Allah SWT ya dijelaskan oleh di para wajibul wujud keberadaan Allah itu wajib adanya. Karena kalau tidak Allah Azza wa ada, mana mungkin semuanya ini bisa ada. Ikhwati fillah Ta'ala wa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita pada kali ini ya terkait dengan penyimpangan manusia dalam kehidupannya intinya bahwa yang inti yang asal dalam manusia itu adalah bertauhid sementara kesyirikan itu yang yang datang belakangan yang merusak begitu kira-kira ya. Taib ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa ketemu di lain waktu. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.